Ya, seperti yang disampaikan Menko Polhukam, praktik judi online saat ini telah merambah ke seluruh profesi. Bahkan para wakil rakyat, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap setidaknya 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Legislatif, pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Lebih dari 1.000 orang. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vandana mengungkap 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia terdeteksi bermain judi online. Hal itu terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada Rabu siang. Dari hasil penelusuran PPATK, perputaran transaksi dari para wakil rakyat di judi online mencapai 25 miliar rupiah. Legislatif, pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang. Ya, jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang. Setelah data itu diungkap PPATK, beberapa anggota dewan merespons dengan turut meminta data pelaku judi online di lembaga lainnya, seperti eksekutif, yudikatif, dan penegak hukum. Komisi 3 DPR juga meminta PPATK aktif melaporkan data yang mereka miliki ke instansi masing-masing pelaku judi online. Pemerintah saat ini tengah gencar memberantas judi online. Presiden Joko Widodo pun menyoroti dampak negatif judi online terhadap masa depan bangsa. Namun sebagian publik masih meragukan seberapa serius upaya pemerintah memberantas judi online. Tim Liputan, ITV. Pimpinan Komisi 3 DPR sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Habibur Rahman meminta agar PPATK mengungkap data anggota DPR yang bermain judi online. MKD berharap PPATK akan kooperatif dalam mengungkap siapa saja anggota DPR yang bermain judi online. Secara umum, PPATK wajib memberikan laporan tersebut kepada Presiden dan kepada DPR. Tapi dalam konteks khusus ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, ini saya bacakan pasalnya juga ya. Pasal di peraturan DPR tentang tata beracara MKD ya, di pasal 3 ada sudah dapat duluan. Pasal 2 fungsi tugas dan wewenang ya. MKD berhak memanggil siapapun terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPR. Jadi nanti kalau MKD bersurat, Pak, meminta data terkait anggota DPR yang diduga bermain, ya, main judi online, ya, harus diberikan. Kurang lebih begitu. Ya, pemirsa, temuan terbaru dari PPATK, lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD terdeteksi main judi online. PPATK merinci yang bermain judi online ini mulai dari anggota dewan hingga kesekretariatan. Perputaran transaksinya pun fantastis, yang mencapai 63.000 transaksi judi online. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait hal ini? Sudah ada rekan kami, jurnalis BTV Alfida Febriana dan juru kamera Rahmat Amiduddin di kawasan Sudirman, Jakarta. Alfida, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Memang benar, aktivitas judi online di Indonesia ini sudah sangat merajalela dan sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, dana masyarakat yang digelontorkan untuk aktivitas judi online ini terus membengkak dan juga melibatkan kelompok masyarakat yang semakin luas, bahkan sampai melibatkan masyarakat kelompok miskin dan juga anak-anak. Apalagi temuan terbaru dari PPATK menemukan bahwa ada 1.000 lebih anggota DPR dan juga DPRD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat dan mencontohkan baik bagi masyarakat, begitu justru terlibat dalam aktivitas judi online. Dan pemirsa, saat ini saya akan meminta tanggapan warga bagaimana tanggapan terkait dengan fenomena judi online yang saat ini merajalela.
Boleh Kak minta waktunya sebentar, saya lagi live berita satu utama. Bagaimana tanggapannya terhadap fenomena judi online saat ini, Kak? Jujur menurut saya agak cukup menyeramkan ya, karena banyak sekali orang yang menggantungkan hidup jatuhnya kepada judi online, karena mereka mutuin uangnya pakai judi online dan menurut saya nggak sehat sih. Ada temuan 1.000 anggota DPR yang mengikuti aktivitas judi online, menurut Kakak bagaimana tanggapannya? Menurut saya cukup menyayangkan sih mengapa hal tersebut bisa terjadi ya, karena kan harusnya DPR bisa menjadi contoh bagi masyarakat seperti itu. Di lingkungan sekitar Kakak, apakah ada yang turut serta ikut menjadi pemain judi online, menjadi korban begitu, dan seperti apa Kakak melihat dampaknya? Sayangnya ada, kebetulan teman saya cukup terpukul juga, dia sampai harus menjual harta-hartanya karena nggak balik modal lah istilahnya kayak gitu, dan saya cukup prihatin melihatnya. Menurut Kakak, bagaimana seharusnya pemerintah dan juga aparat penegak hukum untuk mengatasi fenomena judi online ini? Menurut saya sih patut diberantas dari akalnya ya. Karena kalau misalkan nggak dari akalnya tuh nanti malah akan terus-menerus majalah dan takutnya menjadi dampak yang snowball effect yang semakin besar ke depannya. Baik, terima kasih Kakak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pemirsa, dapat kami simpulkan bahwa dari dampak judi online ini yang begitu besar ini, masalah ini membutuhkan permasalahan penanganan serius dari permasalahan ini dari hulu hingga ke hilir. Masyarakat juga berharap agar pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum dapat seharusnya bergerak lebih masif begitu mengupayakan langkah yang lebih besar sehingga fenomena permasalahan maraknya judi online ini dapat teratasi. Demikian Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Alfida Febriana dan juru kamera Rahmat Amiduddin melaporkan langsung dari kawasan Sudirman, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengulas lebih dalam permasalahan judi online yang menjerat ribuan orang di DPR dan DPRD, sudah bergabung bersama kami peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lusius Karus dan nanti juga akan menyusul bergabung pengamat sosial Devi Rahmawati. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Lusius. Selamat malam, Stefani. Baik, dan sebagai informasi, kami juga sudah menghubungi Majelis Kehormatan Dewan, namun belum ada yang bisa bergabung malam hari ini. Baik, Pak Lusius, ini temuan yang sangat mencengangkan ya. Ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD, baik itu anggota Dewan hingga juga kesekjenan yang terdeteksi bermain judi online. Apakah ini pertanda bahwa parlemen kita semakin bobrok, Pak Lusius? Ya, saya kira itu kata yang tepat, itu kata bobrok ya. Ya, saya kira selama ini dari sisi kinerja dan lain sebagainya juga DPR memang sudah seringkali dikritik karena kinerjanya buruk gitu ya. Dan semakin buruk saya kira informasi yang disampaikan oleh PPATK itu terkait dengan jumlah anggota DPR yang hingga 1.000 lebih gitu ya. Dengan total transaksi 60-an ribu. Itu kok seperti itu jadi rumah perjudian untuk DPR? Jadi saya sih menyayangkannya karena mereka sering sekali menyebut bahwa DPR itu adalah lembaga terhormat, tapi pada saat yang sama kehormatannya itu justru tidak bisa dijaga oleh anggota DPR itu sendiri ketika mereka dengan sengaja justru mengabaikan perintah kode etik yang mereka sepakati sendiri ya, bahwa anggota DPR dilarang memasuki tempat perjudian, narkoba, prostitusi dan lain sebagainya. Ya, jadi buat saya tidak bisa tertolong lagi ya wajah atau citra DPR itu ketika informasi PPATK itu hadir dengan angka yang sangat fantastis gitu ya, dan lebih dari 1.000 orang. Jadi untung saja kita sebentar lagi akan melepaskan DPR periode 2019-2024 ini, sehingga ini akan menjadi cerita kelam DPR yang sekarang. Tapi pada saat yang sama kita tentu punya harapan PPATK juga bisa menyampaikan atau melatak informasi terhadap anggota DPR yang akan datang. Karena penting buat saya ini diungkap sekarang, PPATK bisa memberikan kontribusi untuk memberikan informasi terkait dengan rekam jejak anggota DPR yang akan datang untuk memastikan DPR baru yang akan datang itu bisa memberi harapan yang lebih baik kepada kita ketimbang DPR yang sekarang ya. Walaupun kepada DPR yang sekarang saya kira masih ada waktu bagi MKD untuk memastikan nama-nama yang sudah ditemukan oleh PPATK itu bisa segera dikonfirmasi gitu langsung kepada anggotanya. Dan kalau dalam proses konfirmasi itu terjawab ya bahwa anggota DPR tersebut memang betul terlibat dalam judi online, saya kira secepatnya harus ada tindakan tegas berupa pemberhentian ya,
bagi saya sudah jelas-jelas dilarang dalam kode etik dan mereka dengan sadar mau melanggarnya. Jadi ini pelanggaran yang serius ya, seperti yang dikatakan oleh penonton tadi. Bagaimana kemudian anggota DPR mau dicontohi oleh pemilihnya, ya pada saat yang sama perilaku yang justru sedang ingin diberantas di masyarakat itu malah dilakukan oleh wakil rakyat, anggota DPR itu sendiri. Gitu. Ya, Pak Lusius, tadi Anda katakan untung saja masa jabatan para wakil rakyat kita saat ini akan segera berakhir. Ini sebenarnya keuntungan atau kerugian ya? Karena justru saya melihatnya jangan-jangan nanti mereka yang bermain judi online ini bisa lepas begitu saja, tidak mendapat sanksi karena memang masa jabatannya sudah akan berakhir. Menurut Anda, perlukah tetap diberikan sanksi tegas di sisa masa jabatan yang hanya tinggal sedikit ini waktunya? Saya kira tetap perlu karena lebih dari 50% anggota DPR baru 2024-2029 itu adalah anggota DPR yang sekarang. Jadi itu artinya mayoritas anggota DPR baru nanti itu adalah anggota DPR yang sekarang. Jadi kalau bisa diberikan sanksi di periode yang sekarang itu artinya kita beruntung bisa mendapatkan DPR baru nanti. Minimal dari DPR yang sekarang ini sudah bersih dari virus judi online itu. Jadi saya kira di situ poin pentingnya kenapa MKD yang sekarang itu harus segera merespon dengan melakukan proses klarifikasi. Pertama saya kira meminta dulu ya informasi di PPATK itu soal nama-nama mereka yang terlibat judi online ya. Lalu MKD nanti meminta konfirmasi kepada anggota DPR yang bersangkutan. Hasil konfirmasi itu kalau iya saya kira sih tidak perlu proses panjang untuk kemudian mengambil tindakan tegas memberhentikan. Karena jangankan yang judi ya, Bambang Susetio yang hanya dilaporkan karena salah mengucapkan kata-kata saja, itu cepat sekali respon MKD memberikan sanksi. Kenapa justru aktivitas yang bermasalah seperti judi online ini mereka terlihat lambat? Jadi informasi yang kita ributkan hari ini soal kelibatan anggota DPR dalam judi online, saya kira penting untuk tadi momentum mendorong MKD agar bisa secepat mereka memproses Pak Bambang Susetio, ya, gitu. Baik, dan sudah bergabung sepertinya pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat malam, Mbak Devi. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Devi, anggota TNI Polri terlibat judi online saja, kita semua sudah heran ya, sudah cukup terkejut. Sekarang yang terbaru justru ada lebih dari 1.000 anggota DPR-DPRD yang terdeteksi main judi online. Apakah memang judi online ini sudah sebegitu mengakarnya di Indonesia ini, Mbak Devi? Ya, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama sebenarnya kejadian ini menunjukkan bahwa memang tidak ada orang yang bisa imun dari potensi kecanduan judi online. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, pintu masuk ke judi online ini adalah game atau permainan. Yang kedua adalah pornografi. Nah, bicara game, manusia itu disebut homo ludens. Kita semua tuh seneng main game. Yang belum main game itu berarti belum menemukan permainan yang cocok saja buat dia. Nah, karena bentuknya bermain game, maka banyak orang yang kemudian tidak melihat ini sebagai sebuah masalah. Disitulah pintu awal masuknya. Yang kedua adalah pornografi. Nah, makanya orang yang terkena judi online itu biasanya berpotensi untuk kecanduan tiga hal. Kecanduan pornografi ya, kecanduan main game ya, dan yang ketiga adalah kecanduan judi online-nya. Nah, kalau bicara tadi anggota DPR atau aparat dan sebagainya, memang dia tidak akan memilih-milih siapa orang yang akan kecanduan judi ini. Nah, ini yang memang menjadi problem seluruh dunia, terutama sejak kita mendadak digital tahun 2020 akibat pandemi. Ini memang menjadi PR global sebenarnya, bukan hanya Indonesia. Tapi yang perlu disadari bahwa judi itu di banyak negara itu sesuatu yang legal, yang halal. Sehingga tidak heran kalau di sana memang sangat serius untuk memarketingkan atau menjual judi online ini, karena ini urusannya dengan pendapatan perusahaan di negara mereka, bahkan pemasukan buat negaranya. Ini yang memang membuat sudah perlu kita apresiasi lah upaya serius pemerintah untuk membuat satgas. Semoga ini bisa semakin tegas. Baik, saya ingin kembali ke Pak Lusius terlebih dahulu. Pak Lusius, melanjutkan yang tadi Anda sampaikan, kita bicara mengenai sanksi ya. Mahkamah Kehormatan Dewan sudah meminta agar PPATK membuka nama-nama anggota DPR yang terlibat judi online. Menurut Anda, perlukah kemudian data ini dipublikasi supaya masyarakat tahu? Ya, saya kira begitu nanti dimintai konfirmasi oleh MKD,
publik juga punya kesempatan untuk kemudian mengetahui nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat judi online. Jadi saya kira kepentingan untuk membuka data ini nanti akan terjadi saat MKD kemudian mendapatkan data itu dari PPATK. Jadi yang perlu saya kira kita dorong segera itu MKD segera bergerak ya, untuk misalnya meminta informasi ke PPATK terkait dengan nama-nama anggota DPR ya. Dan tadi saya kira menarik yang disampaikan, ada tiga perilaku jahat lain yang otomatis dilakukan orang ketika melakukan judi online, dan semuanya saya kira sama-sama buruknya. Karena itu tidak sulit untuk kemudian memahami betapa ini harus segera kemudian kita bereskan di DPR kita. Dan di Indonesia saya kira kenapa kemudian judi online ini harus segera diberantas itu, karena kita masih bermasalah dengan korupsi ya. Bagaimana kemudian kita mau memberantas korupsi ketika pada saat yang sama anggota DPR bisa leluasa untuk kemudian menginvestasikan atau membuang uangnya itu di judi online ya. Tuntutan judi online jika kemudian harus membutuhkan uang yang begitu banyak, itu akan mendorong anggota DPR untuk kemudian menggunakan kekuasaannya mencari sumber-sumber penghasilan yang tidak legal. Jadi karena korupsi yang masih mengakar di Indonesia itu, saya kira kenapa kemudian penting judi online, pemberantasan judi online ini menjadi salah satu prioritas. Bukan hanya karena dari sisi etik ini buruk, tapi ini untuk memastikan kita berada di jalur yang tepat saat bicara soal pemberantasan korupsi itu. Oke, Mbak Devi, kami belum bisa melihat visual Anda sambil kita lanjutkan diskusi kita. Mbak Devi, kalau dari pemantauan Anda, apa sebenarnya trigger awalnya hingga judi online ini bisa begitu mengakar di Indonesia? Kalau bicara mengenai trigger ekonomi, sepertinya anggota dewan kita tidak berkekurangan di bidang itu. Gimana, Mbak? Sorry. Apa yang menjadi trigger awal hingga judi online ini bisa begitu mengakar di Indonesia? Mbak, ini bukan hanya persoalan di Indonesia. Kalau bicara Indonesia, pertama kita perusahaan dan penduduk kita sangat besar, sehingga tidak heran kalau jumlah pengguna judi online itu begitu besar. Yang kedua, karena tadi Anda tahu data menunjukkan bahwa dalam 270 juta penduduk kita, handphone yang beredar itu jumlahnya 353 juta. Artinya banyakkan gawai daripada manusianya di negeri ini. Sehingga potensi racun-racun digital, salah satunya judi online, itu menjadi sesuatu yang secara angka itu sangat mungkin menjangkiti semua orang. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan sisi bagaimana berkah ruang digital harus dibarengi dengan kemampuan untuk memilah mana yang pas, mana yang tepat, untuk kemudian menjadi gizi mental masyarakat kita. Kalau semua orang tersambung dengan internet dari Sabang sampai Merauke, tapi isinya orang bermain judi dan kemudian menonton pornografi, tentu ini akan menjadi hal yang kontraproduktif dalam potensi dunia digital yang penuh berkah tadi. Ya, Mbak Devi, saat ini kan pemerintah sedang gencar ya melakukan upaya-upaya untuk pemberantasan judi online. Mana yang lebih cocok untuk masyarakat kita dari segi penindakan atau pencegahannya? Mbak Devi, Anda bisa mendengar suara saya? Mbak Devi? Iya, sekarang baru bisa dengar lagi. Halo? Baik. Ya, Mbak Devi, saat ini kan pemerintah sedang melakukan upaya-upaya untuk memberantas judi online. Mana yang lebih tepat untuk masyarakat kita, yang lebih cocok, penindakan atau pencegahan? Mbak, pencegahan itu pasti jangka panjang. Kalau penindakan itu hari ini. Nah, makanya ini sesuatu yang menurut saya bukan sebuah pilihan. Dua-duanya harus dilakukan bersamaan. Bicara pencegahan ini butuh waktu, sedangkan penindakan itu bisa dilakukan saat ini. Nah, ini tinggal kerjasama semua pihak, tidak bisa semuanya diserahkan pada aparat. Artinya kerjasama semua pihak, menurut saya minimal semua menjaga anggota keluarganya. Dan dalam Satgas, satu hal yang menurut saya terlupakan adalah bagaimana membentuk tim yang juga membantu orang terlepas dari kecanduan judi online-nya. Karena mau ditangkap, mau dibantu dengan apapun, kalau dia masih kecanduan, maka dia berpotensi untuk kembali terus bermain judi online. Baik, Pak Lusius, sebenarnya dari Formapi sendiri bagaimana melihat evaluasi kinerja anggota dewan kita sepanjang tahun ini? Jangan-jangan kinerja legislasi yang tidak maksimal ini memang karena ada faktor judi online juga di sana, Pak Lusius?
Iya, baru terpikir sih sekarang gitu ya, karena memang dari sisi kinerja saya kira saya sudah katakan tadi, memang DPR kali ini itu bisa mungkin nanti menjadi DPR terburuk di era reformasi gitu ya. Bayangkan dari 259 R prolegnas 2020-2024 mereka baru menyelesaikan sekitar 27 R ya. Jadi tentu ini apa rekor yang sangat buruk saya kira itu, dan ya mungkin nanti kita akan tahu kalau ada pengaruh judi online juga ya. Jadi kesibukan mereka berjudi online itu yang membuat kinerja mereka untuk legislasi itu menjadi terbengkelai ya. Baik, Pak Lusius, Mbak Devi, kita sama-sama menunggu langkah tegas pemerintah. Semoga juga didukung oleh anggota dewannya untuk memberantas judi online di Indonesia. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore.